Cek cek satu bu, cek satu dua tiga, oke. Halo guys, di sini saya mau bongkar speaker Qualitron Pass 21B ya. Sebenarnya ini juga ada kerusakan, tadinya cuma bagian tombol standby untuk mematikan itu tidak bisa ya. Kita akan coba bongkar bagian mesin seperti apa. Langsung saja kita akan buka ya. Oke, jadi seperti ini bagian dalam speaker untuk subwoofernya 5 in ya, 25 watt, dan di atas tweeter. Dan di sini untuk IC-nya pakai TDR 2050 ya. Ini ada dua. Ini untuk speaker kanan dan ini untuk yang kiri ya. Sama TDR 2050. Menggunakan jenis seperti biasa SMBS ini. Elko-nya ini ya, kecil ya. Ukurannya 25 volt 1000 mikro. Tekanan CT. Di sini ada AC stabil 5 volt. Dan untuk bagian kontrol ya, ini sudah saya bongkar juga. Ini untuk mesin kontrol ya. Jadi di sini sudah ada mic 2 channel. Dan untuk ada untuk equalizer, untuk equalizernya dia ada rock, pop, classic dan jazz ya, untuk equalizernya. Dan untuk bagian standby-nya ini tadinya rusak, sudah saya ganti bagian ini ya yang rusak, switch-nya ini. Oke, saya di sini akan coba rakit kembali dan nanti kita akan cek suaranya. Dan untuk bagian mic juga kita akan cek seperti apa ya. Oke guys, di sini sudah saya colokan. Ini posisi standby ya. Nah, ini kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Kita cek pakai musik. Thank you.
cek untuk suara mic. Cek, cek, satu, wow. Suaranya mic ini ya, kayak ada noise gate-nya guys. Jadi kalau lama nggak dipakai dia otomatis off ya. Cek satu, cek satu. Tuh, cek, cek satu, cek satu. Sudah ada echo-nya dari bawaannya. Python pas 21. Tes cek, cek satu. Cek satu, cek tes. Cek satu, dua, tiga. Oke. Untuk play USB kita cek. Itu udah play. Sekian ya teman-teman untuk cek suaranya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.